Assalamualaikum. Wow, welcome back. Hi. Saya nampak apa tu? Apa benda tu? Okey, saya letak jap. Ini adalah jauh pillow lah. Bahasa beli Melayu, lagi? Bahasa Melayu dia bantal. Beli lagi. Sebab itu hari kita orang dah beli sebenarnya yang tu. So yang ni lah kita orang dah beli. Lepas tu aku rasa macam best gila, sedap gila. Ada lagi dua kita orang beli. So harga dia adalah berapa sayang? RM185. Sembilan? Wow. Suka hati saya markup lagi. So dia RM189. RM185. Ya Allah, RM185. Awak nak unboxing ke saya nak unboxing? Tapi kita punya ni color bilik sama ke? Kita punya tema bilik sama. Tengok-tengok ah, tilam-tilam Joey, bantal-bantal Joey tu memang selesa lah. Biar saya ni lah, saya tolong pegang boleh? Clear? Nampak? Ya. So, depan sikit lah kita akan unboxing. Bukan ni. Ini Andre punya. Ini Andre punya mainan. So kita akan unboxing, kita tepi sikit lah. Kita akan unboxing dua kotak. Oh my god! Wow! Joe Pillow. Joe ke Joey? Joy. Joy. So, oh wow. Nanti saya sepak. Saya enjoy it, ya sweet. Bukan, sebab itu hari kan saya dah guna ni kan, nak dekat sebulan lebih. So bila saya try, saya rasa dia okey gila. That's why saya add on beli lagi. Itulah dia. Asal bini saya macam professional photographer. Jom kita buka sini yang. Kita tunjuk dekat dia orang ni. Apa yang best dia. Kan? Pasal Joey ni. Satu, sebenarnya dia made in Malaysia lah. So aku kan jenis support produk-produk Malaysia. Sebab produk Malaysia ni sebenarnya bagus. Cuma mentaliti kita, orang kita yang anggap oh produk luar negara lagi bagus. Sebenarnya sama je. Okey. Ta-da. Tengok. So dia ada boarding pass. Kalau korang naik flight, rindukan flight korang boleh lah. Joe Mattress Airline first class boarding pass. Okey. So kita akan dapat ni dekat dalam kotak Joey ni. Joey pillow, lepas tu kita buka. Ta-da! Ini ya power ni sebenarnya. Sebab apa? Walaupun harga dia RM185, korang akan rasa mahal. Tapi sebenarnya, dia ada 99 hari for the trial. So, untuk kita try. So, selesa ke tak selesa. Macam aku dah sebulan lebih kan. So, aku rasa best gila. Sebab tu aku beli satu lagi. Dan a good thingnya, korang ingat kereta jadi warranty, phone korang jadi warranty. Dia ada 2 tahun warranty. So korang boleh return kalau berlaku apa-apa kerosakan lah. Nampak? Sini yang dekat sikit. Nampak? Kalau kita boleh tengok, dia ni nampak? Bila aku baca, sebelum aku beli aku baca, dia adalah anti-allergic. Macam kita kadang-kadang allergic kan dengan fabric kan. Anti-allergic dan anti-bacteria. So memang dia safe lah, selamat lah Joey ni kan. So, kita try. Ish, mainan anak aku ni. So, kalau korang perasan, nampak ketebalan dia berbeza tau sebenarnya. Okay. Yang ini adalah 12 cm. Yang ini adalah 12 cm. Sorry, ya Allah. Ini adalah 10. 12. Ya Allah, aku asyik terbalik. 12 cm. Okay, let me explain. Okay, awak tunjuk tu. Yang tebal tu, atas dia 12 cm. Lepas tu yang bawah, kecil sikit tu 10 cm ketebalan dia. Okay. So, nak tidur dia cara macam mana? Ada 10 ke 12 sayang? 10, betul. Supaya leher kita tu, dia kena dekat bahagian yang rendah tu. Kan? Betul? So, dia tak sakit leher. Betul. Dan sebenarnya, macam Bina cakap lah, dia tak sakit leher. Dia neck support. So, aku baca-baca tu, dia kata macam neck support lah. So, bila kita baring, bagi contoh, bila kita baring ni, nampak? Dia support kita punya leher sebenarnya. So, bila korang tidur memang tenang. So, sekarang ni bila aku tidur, biasanya hanyut terus kan? Tu point dia tak bangun buat susu anak. Tak malu kipas bini.
Okey, lepas tu nama pillow ni, bukan nama lah, kira tema yang diorang bagi sebenarnya adalah apa, one pillow for all. So maksud dia semua saiz, tak kisahlah korang badan besar ke badan kecil ke, panjang ke pendek, tinggi ke rendah, korang boleh guna bantal ni tetap selesa. Sebab dia tema dia ataupun dia buat dengan semua saiz. Tak kisahlah aku ke korang ke, memang akan terasa lah. Aku boleh bagi jaminan korang akan rasa different bantal biasa dengan bantal Joy ni. Walaupun dia mahal, tapi dia sangat berbaloi. So, kau bayangkan tidur malam kau lebih lena lepas ni kan. So, nak buka satu lagi lah, boleh tak? Yang best power dia diperbuat daripada 100% latex. Dia okey, dia memang dalam dia memang 100% latex, tapi latex tu adalah orang kata natural 100% tu adalah made in Malaysia punya. So latex Malaysia punya. So power lah, bagi saya dia benda yang power lah. So kalau orang Malaysia atau company Malaysia boleh buat macam ni, so it's a good untuk go international lah sebenarnya kan. Dan sepatutnya orang Malaysia lah kena grab first dulu untuk feel ataupun rasa benda ni kan. Lepas ni anak aku dia tak bangun dah lah. Tengok cantik kan dia punya apa, kotak dia kan. Saya suka kotak dia sebab nampak kemas macam gift. Macam game. Kak badar. Eh tak apalah. Gift. Oh. Hadiah. Ha, boleh bagi gift juga. Ha, boleh bagi hadiah dekat mak ayah, nenek atuk, bakal mak betul lah tiba sempat. Nampak? Okay. So, dekat mana korang nak dapatkan bantal Joy ni, Joy Pillow ni adalah korang pergi dekat diorang pergi, korang pergi. Korang pergi dekat website dia, joy.com, Joy Mattress ataupun Joy. Korang type je dekat Google Joy Mattress ataupun Joy Pillow, and then korang akan tengoklah dekat situ apa yang cakap dan pembelian. Dan jangan lupa klik link dekat bawah. Apa-apa pun, enjoy tidur malam tu sangat penting. Kesihatan tu adalah mahkota yang hanya mampu dilihat oleh orang yang sakit. Wow. Okay, bye bye. Kita nak sambung buka dah. Tapi lepas ni isteri saya dah ada bantal baru. Sebab saya dah ada bantal baru. Lepas ni awak tidur sebelah anak. Tidak. Saya tak nak. Okey, tu saja kot. Okay. Jumpa lagi untuk apa lagi barang-barang yang kita review. By the way, thanks Joy sebab buat kita punya the best lah. Maksud dia tilam, kita orang beli dekat tilam Joy. Bantal pun bantal Joy. So, aku suka sebenarnya benda ni. Personally, it's the best bagi aku. Pembelian yang aku rasa sangat berbaloi. That's why aku buat unboxing dan aku buat review. Semoga korang pun beli dan support produk Malaysia. Okey, tu je. Bye-bye. Kehidupan ini adalah perjalanan menuju ke destinasi, definasi keinginan.